بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره إلى يوم القيامة. والثانية أتوي بدعة كان كبير بيلو bid'atun iku bid'ah mazmumatun kan tiba itu kan suatu ala lisani zuhdi ingatase lisani zuhud gedeng dunu wal wara'i lan wira'i wal qana'ati lan teriman fakat mengobrol wadhalika utai mengkono-mengkono iki bid'ah mazmumah ala lisani zuhdi wal wara'i wal qana'ah katawassu'i iku kaya dini tawassu' agawi kacumbaran fil malabisi ing dalem biro-biro pakaian wal ma'akili lan biro-biro daharan wal masakini lan biro-biro omah al mubahati kang diwenangaken. Jadi ini bid'ah sing nomor kaping kalih, bid'ah mazmumah, bid'ah ingkang boten sae, sing dijelo, sing diwoto, tapi mboten sae niki menurut pandangan zuhud kalian warok utai qanaah. Jadi istilahnya mboten sae nak cara wong sing wirai, cara wong sing zuhud, wong sing triman kaapi cara tasawuf. Secara fikih niki mubah. Secara fikih kenging, tapi kalau kita lihat dari arah kezuhudan, kewaroan, niki kirang sae. Contohnya seperti ini, kita wasok fil malabis. Jadi gawe kacembaran no pakaian. Masalah pakaiannya ngelebih dari kadar hajat. Punya baju kathah. Bukan cuma kalih, tapi lebih saking kalih umpama. Nah, loro kan yang satu dipakai, sing setunggale dipun umbah. Kotor ganti niku sarung kalih. Sitoke dinggo, sitoke diumbah. Nah, niku naminipun mboten tawassuh. Kalau lebih masalah punya baju satu mari digantung kabeh pok gak cukup gak lemari mana pok mana kama huwa adatun nisa fi hadal asam ya kan terus diantian istri lah nonton nanti yang putih-putih sama aja kudungnya mawon jadi kan gitu bingung sama selawi misalnya tiap acara ganti tiap ngantenan tembunti mulai sandal sampai kudung pintu tasir pintu jadi numpuk ngerti ini namanya pun tawasuk fil malabis jenengan tanggulat hukuha ya apa hukumnya kok itu untuk baju wakeh tiga wikonta ganti tiap acara ganti tiap mikir ganti jawabannya pasti mubah kena secara fikih. Tapi badan mesti perkara yang kena cara fikih ini bagus cara ahli tasawuf. Seperti itu nak cara wong-wong sing ahli tasawuf kurang bagus. Mulane jenenge bid'ah mazmumah. Dikatakan bid'ah kanten zamane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
model seperti ini pun betul-betul. Kalau suka dicontoh, mungkin contoh ini ya pernah pun atau sering lewat tim penggali penjenengan, atau sudah sering sampai dengar, atau sering sampai wocoh. Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rawuh ting dalami Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Waktu itu Kanjeng Nabi diderekaken kalih Imran bin Husain. Memang Imran bin Husain dijak kalih Kanjeng Nabi. Falamma qadima amamal bab, ketika Kanjeng Nabi pun rawuh ting dalami Sayyidina Fatimah Az-Zahra di depan pintu, Kanjeng Nabi istidzan minta izin. Ini kambile uluk salam. Dijawab kali Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Akhiripun Kanjeng Nabi matur dawuh astagfirullah. Kanjeng Nabi dawuh adkhuru, ya apa aku masuk ta. Dawuh Sayyidah Fatimah, jenengan kali sinten? Jadi Kanjeng Nabi karo Imran bin Husain. Langsung Sayyidah Fatimah Az-Zahra matur ting abai ampun, ampun berbuat. Mergine keranten saya tidak pakai kudung. Jadi karena Sayyidah Fatimah mboten kudungan, akhiripun Kanjeng Nabi singkali Imran bin Husain mboten diizini melebet. Keranten mboten mungkin orang perempuan buka aurat di depan tiang jalur yang aji Nabi sehingga ada hubungan mahram. Hada haram. Betul-betul khilaf bainal ulama. Wong wedok nyapu nang ngarep omahe gak kudungan. Ana wong lanang sliwar-sliwar. Niki hukumnya haram mboten, Pak. Jadi langsung Sayyidah Fatimah Az-Zahra matur, mboten ya Rasulullah. Krana kula mboten kudungan. Jadi Kanjeng Nabi bajumu gawe kudungan, gawe tutup sirahmu. Dijawab kali Sayyidah Fatimah, baju kulung pun kulung gi, pun betul matan malih. Allahu Akbar Sayyidatun Nisa'i Ahli Jannah laisa ma'aha illa thawbun wahid. Niki Sayyidah Fatimah ketuane wong wedok sing ning surga. Enggak orang sembarangan. Mboten tiang-tiang biasa. Kok ternyata mboten gadah baju kecuali sing tinggi ini kutok. Niki gambarane wong wedok zamane sahabat, zamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang jawab mboten dipun uncali baju kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi berita kepada uncalaken kendeng damel tutup sirai Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Akhiripun Kanjeng Nabi sasamunipun Sayyidah Fatimah pun berukut, Kanjeng Nabi melebet tanglet Kanjeng Nabi ting Sayyidah Fatimah kaifa asbahti. Ya Allah sampean isuk iki. Jare Sayyidah Fatimah saya sakit. Sing nambahi sakit kula meneh, kula sudah 3 hari ya Rasulullah mboten dahar. Sudah 3 hari mboten dahar. Nggih niki wong sing paling mulya lho nggih Kanjeng Nabi ini. Putrine tibae 3 hari mboten dahar. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi dengar jawaban kehormatan itu nangis Kanjeng Nabi. Nangisnya buatan kokono keluargane niki, buatan gadah dunia, buatan Kanjeng Nabi gak mikir kaya niku. Kanjeng Nabi buatan nanti kepikiran keluargane sugih utawi kaya, buatan Kanjeng Nabi nangis dan Kanjeng Nabi jawab, aku juga sudah 3 hari gak dahar. Oh dua tiba Kanjeng Nabi 3 hari gak dahar, Sayyidah Fatimah gumuntikan dinten mboten dahar. Jadi Kanjeng Nabi ngayom-ngayom dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, aku iki kekasih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cara aku njaluk nang Gusti Allah aku dibali. Tapi aku ora gelem njaluk. Jadi sudah 3 hari lapar mboten kerso njaluk. Cara nyuwun langsung 3 hari nggih. Ya Allah, tapi Kanjeng Nabi mboten kersa nyuwun. Mergane Kanjeng Nabi tahu bener kalau ad-dunya la qimata laha indallah subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi pernah nyuwun dunya tek tumoni.
Jenengan pernah semerapkan jenengan pindungo Gusti saya minta harta yang banyak nih kok. Justru nak ono dunya teko ditung karo Kanjeng Nabi kok entek enek sak terus. Lah iki tiga. Cari Kanjeng Nabi bicara dengan Sayyidah Fatimah, nak Sayyidah Fatimah iku sok dadi gustine dadi tetuane wong wedok sing ning surga. Mana gak usah susah. Masalah gak duwe dunya aja dadi no pikiran, penting awakmu ning akhirat dadi wong mulya. Jadi ketua ni wong wadon sing nang surga. Niki maksud kula contone keadaan tiyang estri waktu zaman Kanjeng Nabi gak ono tawasuk fil malabis. Jadi kacubaran no baju itu gak ono. Nah mulane istilah tawasuk pakaian banyak niki banyak niku setelah zamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kados zaman samangke wong wedok-wedok numpuk baju juga wong lanang juga ngoten. Zaman Kanjeng Nabi niku wonten keterangan. Sahabat-sahabat itu nak salat ngangge baju sitok. Baju ini mboten katon jenengan ngeten iki. Modele komisor izar niku. Akhiripun dicantolaken teng gulune wong dhuwur katutupan. Mulane Kanjeng Nabi nambah jelasno paling elek-eleke barisane salat tumrape wong lanang iku sing ngguri. Khairu sufufir rijal paling bagus sesuai wong lanang awaluha sufuf yang pertama. Yang syarru sufuf niki yang terakhir. Tapi nak wong wedok sing paling apik sufuf yang paling belakang, yang paling jelek sufuf yang pertama. Napa masalahe salate wong biyen iku sing bagian depan lanang-lanang, nanti bagian belakang itu orang perempuan. Lah orang perempuan yang di depan terus kok ini berarti lebih dekat kalian yang jalan. Lah wong lanang iki nek salat bajune sitok watos pas sujud kelihatan dari belakang. Nah, ngoten. Mereka ini bajune napa cuman setunggal diketelaken tok. Mboten wonten malih. Lah niku keadaane wong lanang zaman Kanjeng Nabi bajune kaya ngoten iku sitok. Jenengan kaya mboten niku. Ada orang, ya ini sahabat nih, waktu zaman Kanjeng Nabi, pas waktu niku Kanjeng Nabi kedatangan orang perempuan, pas kumpul kare sahabat, ana wong wedok teko nang Kanjeng Nabi, matur nang Kanjeng Nabi, ini ahbula ka nafsi. Kanjeng Nabi, awakku tak paringno tempat jenengan. Maksudnya wong wedok niki pingin digarwa, nyuwun sewu yang dikawin karo sinten? Kanjeng Nabi lah ya sapa sing ora pingin wong Kanjeng Nabi wong mulya wae mboten mboten kok karena napa lah mboten. Kanjeng Nabi langsung ningali fasok ada nazar wa sawaba telak. Tapi kelihatannya Kanjeng Nabi ini kurang cocok. Tapi karena Kanjeng Nabi tiyange paling masya Allah gak kepingin nyakiti orang gak kepiyam. Sebagian sahabat tahu Kanjeng Nabi gak cocok langsung matur ya Rasulullah sudah kawin nang sepuluh mawon Kanjeng Nabi. Ini terang-terangan yang paling saya ingat itu di Bang Maya di belakang kayak kawin nang sepuluh. Jadi Kanjeng Nabi itu ya apa? Tiba-tiba ganti popo. Cuman izar saja yang dipakai itu separuh. Jadi kelambi di atas tidak ada. Sarungan tok sarung kayak tekan masih si Kanjeng Nabi. Wong memang gak punya. Terus akhirnya kalau Kanjeng Nabi suruh pulang, suruh cari alih-alih apa-apa walaupun kau masih iltamis walau khataman min hadid ulang cari-cari, ya gak ada apa-apa datang meneng, gak dapat apa-apa kan Nabi, betul gak ada apa-apa Kanjeng Nabi diam kelihatan ini sahabat tetap kepingin kawin pun matur no Kanjeng Nabi ya isar kulo Kanjeng Nabi kulo jadikan mas kawin, kalau Kanjeng Nabi gak boleh ya nak isar sampai jadikan mas kawin, terus ya apa mbok kena ki nganggo opo lha ngoten. Mboten paham. Akhire takoki karo Kanjeng Nabi duwe apalan Quran opo? Tibae apal surat kada wa kada terus karo Kanjeng Nabi wis dikawin nang wong wedok niku. Niki berarti nutuno hatta wong lanang lah zamane sahabat juga begitu. Enggak punya pakaian banyak mboten tawassuk fil malabis. Mulane tawassuk fil malabis memperbanyak pakaian, pakaian kathah ini sedaya bid'ah bagus mazmumah tapi cara pandangan zuhud
Wong sing kaya ngoten niku nak cerung sut kasae. Sing zuhud itu sing pas-pasan. Niki nyuwun sewu nak diterapno ning sampean-sampean iki kula jenengan kabeh wis gak mlebu kabeh. Pergane sarunge luwih kok loro nggih. Bajune lebih dua, kopiahe lebih dua. Sing wong wedok nambah masyaallah men boten saged diitung. Jadi cara pandangan zuhud itu bid'ah kabeh niki. Mazmumah cara zuhud. Tapi nak cara fikih memang mubahah, ngoten. Zuhud itu ya apa sih pengertiane? Nah niki kula terangaken niki mumpung wonten tembung zuhud. Zuhud itu sebetulnya ngeten. Mboten wonten ta'alluqe ati, kumantunge ati kalih donya. Itu namanya zuhud. Jadi ati mboten mikirno donya, gak seneng karo donya, gak cumendel karo donya, itu namanya zuhud. Ya. Orang kok orang duwe dunia, bukan kok zuhud itu gak punya uang, gak punya dunia sama sekali, enggak. Nabiullah Sulaiman alaihi salam saharallahu lahu jami asnafid dunia. Allah subhanahu wa ta'ala nekan ono Nabi Sulaiman macam-macam itu dunia. Wong jin ini jin, nopo-nopo tunduk kabeh. Silum boleh no luk-luk boleh no niki komplit Nabi Sulaiman. Tapi Sayyidina Sulaiman alaihi salam orang terima zuhud. Wong Nabi ni Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman zuhud sa zuhud-zuhud. Gak ada orang bilang Nabi Sulaiman gak zuhud. Kalau gak zuhud bukan Nabi mungkin. Wong wali mawar syaratnya kudu zuhud. Apa meneh Nabi. Jadi fikol bi Sulaiman tidak ada ta'aluk sama mal sama sekali. Sama dunia betul-betul. Zuhud, tapi macam-macam ni harta ni waktu dari Nabi Sulaiman. Mula ni ukuran zuhud lagi ngaji hati. Sehingga kadang-kadang orang itu tidak punya apa-apa. Tapi rina wangi pikiran itu nyamawan. Niki nami ini pun tidak zuhud walaupun tidak punya apa-apa. Maksud, jadi masalah zuhud ini panggonane teng hati. Kerana mereka sampaian buatan kena dilihatin seseorang, wah itu zuhud ini buatan sebarang, wong itu urusan hati. Wonten cerita dan syarah hikam kerana ini pun Syekh Sinten Abai Syekh Abid Al-Malik rahimahullah ta'ala panjenengan pun ibutakan cerita mengatakan wonten sebagian murid ini pamit ke guru nih, saya mau pergi ke sana ya Syekh. Cari guru nih, salim ala fulan, kirim salam ala fulan. Ada fulan wali min awliyaillah subhanahu wa ta'ala. Sudah nyambat sana saya itu, fulan itu digolai. Ketemu loh, kok tiba-tiba fulan ini umai mewah sak mewah-mewah. Orang saya jogo disana. Perasaannya murid ini ngosok lagi wali. Wali kok bentuknya kayak ngeten. Akhirnya gak situ nyampe no salam. Balik no guru ini mana. Kita kok ingat guru ini mesti sampai nombotan sih, ya semosok niku. Terus ini jenengkan wali. Wonten namanya fulan, tapi kok tiba-tiba begini. Ya itu wali. Dia nampakkan seperti itu tujuannya nutupi kewaliannya. Jadi ben poraruh, jenengnya tasatur wilayah, wilayah ini di tasatur ben ketutupan. Subhanallah, jadi kalau begitu nyotok ya. Nah zuhud ini urusan-urusannya hati mboten urusan nobor wonten itunya atau enggak. Tapi walaupun begitu kaya nobor kemauan biasanya ini ketawis. Nah kaya jenengan kulo kok bangun api-api anjiban yang kerana seneng itu mboten kok nutupi wilayah pengaruhi wilayah kok ditutupi ya. Nah wilayah ditutupi lah yang punya wilayah kan? Kita ini gak punya wilayah. Kok ngomong aku bangun ini sebab gak ketoran aku wali. Wong saya ngomongan itu justru nambah gak wali loh, okay? Orang-orang wali promosi. Wonten wali ini ngomong. Saya wonten nambah meneng usaha nutupi apa. Kalau kelihatan nangis itu biasanya begitu. Mereka ini itu nyoba saya setulah dan kacau sedikit hitam-hitam. Walhasil zuhud itu orang ke orang duit-duit. Jadi hatta gak duit-duit, gak duit-duitnya. Kalau hati ta'alul bilmal, ini namanya bukan zuhud. Izhad wadha faqdu ala qati kolbika bilmalila faqdun lahu mutabattila walwara. Nah
cara pandangan wirai tadi itu ya agak bagus. Tawasuk fil malabis birikit. Masalahnya warung itu ketinggal lo perkoro singkat haram krono kuatir tingkah haraman. Itu namanya warung. Jadi orang gak mungkin punya sifat warung yang sempurna sehingga meninggalkan sesuatu sing sebetulnya gak haram tapi khaufan minal wu'u'i fima bihi lasun, takut terjumus dengan perkara yang betul saya ninggal perkara yang gak apa betul apa nopo karena wedi kok terjumus dengan perkara yang betul saya. Itu namanya wal wal kona alam teriman lah nawang teriman kan ngonten seadanya. Mulanya paling penting niku sejelasipun suki yang hakiki maksud kula yaitu qanaah dawuhipun al-ghina ghina nafsi. Jadi kaya itu sebetulnya kayane ati. Mboten kok wujudi harta sing numpuk mboten tapi kayane ati. Atine jenengan trimo apa anane rezeki sing saking kula. Mboten kecampuran kalih tomak. Mboten kecampuran kali seneng dunyane wong liya. Wis opo anane dipake, opo anane dimakan. Ikilah bagian saka Allah Ta'ala. Itu namanya qanaah. Dunya sapirang-pirang, tapi ati mungseng terus. Masih pingin numpuk terus. Itu namanya bukan gadah qanaah. Mboten gadah qanaah. Mohon, contohnya ditambah rumah, kata suara tawasuk fil malabis. Contoh yang kedua tawasuk fil ma'akil. Mangan macam-macam. Nggih, gawe kacembaran, kuwargen. Ini bid'ah sedulur lho. Biyen zamane Kanjeng Nabi gak ono mangan warak-warak iki gak ada. Terus macam lauk kathah, ini jenenge tawasuk fil ma'akil. Juga ini bid'ah mazmumah cara zuhud. Tapi nak cara fikih mubah sedoyo. Wal masakin al mubahah omah juga begitu. Masya Allah. Nah terus apa? Si dianggap gak tawasuk fil ma'akil itu apa? Kalau kita lihat terkini cerita-cerita ini zaman Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi waktu tahu Sayyidah Aisyah dahar dua kali dipun marahi. Mereka ini israf. Berarti satu hari itu ya satu kali. Ojo sampai warak pun berhenti. Lauk cuma satu tok. Itu ajaran Kanjeng Nabi. Aja sampai ten piring ini lauk dua dobel. Saya kikir tadi kok raiso. Apa meneh jibo dewi prasmanan. Hati hati nafsu pingin ilhoi enak tumpuk. Iki jibo. Akhirnya pun setelah numpuk ini rasanya campur nambah gak kaya gak wono. Dan ini jibo tawasuk filmah. Filmah aja. Ya Allah ya Allah. Betul ikut tuh tiga kali lagi satu hari. Pagi, siang, betulasa. Ini jenis sudah tawasuk fil ma'akil. Ayo nopo, kadar kebutuhan sehubungan dengan rumah. Ya Allah, badai barang-barang ku izin ke depan. Ini saya itu. Jadi Imam Ghazali begini. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dan kitab Ihya nyebutakan sejati ini sejatosipun hakikate rumah itu miturut kodril hajar. Sekiranya digawe turu kiambake kali bojone cukup. Terus sekiranya gak dilihat dari luar orang kebocoran, itu sudah cukup ya. Berarti gak terus samanya gedek ya. Gak usah duur-duur, mpun gak kebocoran. Gak usah keramik, gak usah tekel. Lah bayinahin, nah untuk nasis berembes kemauan. Lah ini pun lintun ini luwe sama kadar hajar kaya ngeten iki iku nak cari Imam Ghazali mun tawassuk fil masakin itu berarti sudah ngalap kajembaran no omah ngelebihi kadar kebutuhan iku jenenge bid'ah madzmumah cara wong-wong sufi ngeten. Lah nak cara fuqaha yo kena hukume nggih, cuman kadang kita ya nopo mikir kadang duwe tamu nginep kadang iki. Nah, omahe pas 1 meter, 2 meter, ukuran 2 meter itu nggih repot kadang nggih. Niki omongane wong sing seneng dunya ngeten nggih. Lah nek omongane wong sing suwet kan ra ngoten. Penting ben hisabe gak akeh-akeh.
Ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Jadi ad-dunya niku repot. Sing halal garai hisab itu wong. Sing haram garai sing siksaan. Sayyidina Abdurrahman bin Auf kan sahabat termasuk wong sing mubasyari nabi jannah. Nggih, tipe bunga kelawan surga. Itu mlebu ning surga, nggih, diterangkan teng kene setunggalipun riwayat, iku rada gurih dibanding karo sahabat-sahabat itu. Mereka kan bedulane katakan Suki Abdurrahman bin Auf. Padahal dunianya Abdurrahman bin Auf ini cuma didamel infak tok jihad niki. Pokoknya bisa api-api dok. Iku isi dadeno melabu surga untuk guri. Ya apa kalau dunia numpuk dan tidak diinfakkan seperti Abdurrahman bin Auf. Walhasil niki kabeh bid'ah keranten zaman ikan Nabi kaya rumah piring sangat sederhana. Mungkin sampean saniki sakit bayangkan atau mikir ketika panjenengan ziarah ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kuburan Kanjeng Nabi niku hujrahe Sayyidah Aisyah iku dalem yang dulu digawe karo Sayyidah Aisyah gandeng dicampur dari siji karo daleme Sayyidah Fatimah az-Zahra sama gitu. Dadi cara anu dalem loro. Dalem loro samonten gedene pinten iku kuburane. Paling wis ditambahi. Lah niku lho niku dalme Kanjeng Nabi karo dalme Sayyidah sinten Fatimah az-Zahra sak monten iku hujrahe Kanjeng Nabi samangke yani kuburane niku cara digawe dalme panjenengan lak dapure tok terus dhek kira nang niku kurang ombo dapure panjenengan dapur tok niku dereng ajenge lha niku mun kalih dalme Sayyidah Fatimah kalih Kanjeng Nabi kiambak dalme Sayyidah Aisyah lah hujrah-hujrahe garwane Kanjeng Nabi sing lintu teng sebelah-sebelah ini kalau saya saiki pengarah pengimaman seret yang mereka pun wonten-wonten sedoyo pun masuk dengan masjid sedoyo itu salah satu garipun contoh dalemnya Kanjeng Nabi kaya mboten sederhana mereka sampai istilahipun perso enak cara wong biyen ana tamu terus tamune kepingin tahu keadaan sahibul bait waktu malam itu kan perso kaya ceritanya sebagian sahabat kepingin tahu amalane wong sing dianggap karo Kanjeng Nabi min ahli jannah. Wong ini penasaran, di amalan apa? Usaha nginep teng mriku. Barang nginep teng mriku lihat terus sahibul bait ini mahramnya apa ini. Nah, itu berarti kan menunjukkan enggak ada tempat kecuali itu, kecil. Jadi bisa dilihat. Lagi waktu zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya putri penasaran. Kalian sing jenenge Imam Syafi'i. Kok iso abare meguruna Imam Syafi'i? Imam Syafi'i iki wonge kaya apa sih? Alime kaya apa? Wong abae ya Imam Ahmad ini sudah punya karangan musnad sudah terkenal. Kok meguruna Imam Syafi'i? Fi waqtin min al-awqat Imam Syafi'i bermalam di dalamnya Imam Ahmad. Memang Imam Syafi'i ini kan Imam Ahmad, masya Allah, wakrab sekali. Sering ziarah, sita sering ziarah mater. Lalu ini pas hari berikut, putrinya Imam Ahmad, kesempatan kepingin telok Imam Syafi'i, pergilah hopoh ini dicenggali gak sih, dan putrinya Imam Syafi'i ya pokoknya putrinya Imam Ahmad, Imam Syafi'i itulah hopoh subhanallah, berarti waktu ini aku, omai cili iso dikawin telok, dan aku saat ini temboknya itu kan raso di telok tamu no kamar tamu dewi, keluarga no buri tapi zaman Imam Ahmad sakit, tamu lah hopoh itu sakit ditinggali. Nah, kan kerungu produk-produk yang dilakukan itu lho Imam Syafi'i lho bersolat isya kok gak memperbanyak ibadah sholat, zikir ya enggak, baca Quran ya enggak kok turun-turunan, kalau kayak omikar, mikir ya rasare pas dahar dilihat pisan lho dahari kok akeh ngoten, jenggal kami yang diikuti dari Imam Ahmad akhirnya pun matur begini abai tiba-tiba terus matur lah Imam Syafi'i nopo jawab ya Allah gak ono pengisi luwi barokah kayak tadi malam gak bengi, tadi malam saya mampu istimbat mengeluarkan beberapa faedah dari hadis satu sampai puluhan faedah ini kesintan Imam Syafi'i masalah mangan kuakeh aku mengganti kerumah hadis to'amul kalihi midawa wa to'amul bakhi nida
pakanan wong lomo iku tombo, sampean lomo Imam Ahmad, mulane manganku tak akeh nang tak niati tombo. Lho, ngaten. Dadi wong alim iku sak ugae ora dalil lho nggih. Dadi pamane pas dahar kok akeh, iku jenenge ampun lho ya opo iki kok akeh iki. Tibake mertombo, mergane sahibul baiti pas tepak lho. Jenengan awas den kanca kok medhi. Nah iso manawa sithik penyakit ta. Kuwi manes kata. Mergane nang kok ora pati lho, loman. Kala nabi iku jenenge kata wasu. Niki cuma gambaran wong biyen iku hatta rumah niku kok sederhana sedoyo. Kala wasalisatu utawi bid'ah kang kaping telu bid'atun mazmumatun mutlaqan. Nah niki pun iku bid'ah sing diwada mutlakon hale mutlak. Sudah. Eleh ini ki mboten cuma cara pandangane wong sing zuhud tok enggak, tapi cara pandangane fuqaha juga jelek. Haram berarti bid'ah niki jelek, niki madzmumah memang mutlak. Lah niki sing dimaksud kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa hiya utawi bid'ah madzmumah. Iku ma iku bid'ah khalafa kan nulayani Allah nususul kitabi ing biro-biro nasih Al-Quran wa sunnati lan hadith aw kharaka atawa nulayani bedahri nulayani Allah ijma'al ummati ing sepakati umat umat yakni ulama'i hadir umat ngatan. Jadi maksudipun bid'ah madzmumah itu bid'ah perkara sing ga ono no zamane Kanjeng Nabi tapi pertentangan kalih nas-nas Al-Qur'an utawi hadis Kanjeng Nabi utawi nulayani ijma'e para ulama. Jadi wonten kejadian baru setelah jenengan cocokaken kalih nas-nas Al-Qur'an dan hadis ternyata pertentangan saestu. Niki sing jenenge bid'ah. Kepengin semerap jenengan. Zamannya Kanjeng Nabi ini orang perempuan enggak ada yang buka aurat ya. Jadi Kanjeng Nabi sinfani min ahli nar lam arohumah. Ada dua golongan ini termasuk ahli neraka kabeh. Sekarang saya belum tahu. Jadi golongan loro ini gumono saiki lam arohumal an. Apa yang satu? Nisa kasiat ariat. Orang perempuan yang pakai baju tapi yang baik telanjang. Model seperti ini zaman Kanjeng Nabi tidak ada. Lam arohumah. Napa maksudnya orang perempuan pakai baju tapi telanjang? Baju ini enggak rapet, enggak nutupi aurat. Baju ini kurang, cuma tutupi dempul, pupune bukaan. Oh tapi rambutnya ketok. Lha iki jare Kanjeng Nabi gawan rasane iki durung ana. Lah niku mon. Terus akhirnya saiki kathah, iki berarti jenenge bid'ah. Mereka ini gak dianjurkan Kanjeng Nabi juga gak ada. Terus cocoknya karo Quran, karo hadis, tiba-tiba nulayani. Mereka ini di Quran karo hadis, wong wedo ini kukuduna tutupan aurati. Oh ini berarti jenis bid'ah madzmumah muharramah. Ngerti ini jadi kan ampun saja. Wah ini om cuma nyabu di latar saja sebentar. Kalau kuduman kok kotor. Walaupun begitu, tetap kudu rapet. Napa semetu omah atau ini ngarepe wong lanang iki yo mboten bareng sama sekali. Itu jenis kasul awhala, itu namanya bid'atun madzmumah. Jenenge kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kembangane kaya niki-niki. Nggih. Niku jenengan saged mafhum jaba sampai Syekh Habibul Asy-Syiddiq rahimallahu taala dengan kitab Zadul Muslim fima attafaku alim Bukhari wa Muslim dan syaraya dawuh kalau ada orang perempuan punya keluarga mbah bujuni mbah anak wedoi pokoknya wong wedo tahta wilayati kok keluar tanpa nutupi aurat dia diam niku melu dosa pisan niku mangke masuk kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Lah itu kalau dosa tiap hari timbarno dosa nak numpuk ndadekno fasik. Ngene apa mboten? Dosa yo nak tiap hari numpuk moro kathah iki kok akhiripun ndadekno kefasikan.
Namun dari lagu fasekan ini hubungannya masalah dengan wilayah wali nikah dan sapi nunggalannya putari syahid ada repot mungkin. Ada. Kalau jadi hasil intinya kalau ada bid'ah setelah sampai cocok no kalian no susul kita bersunnah kok gak cocok atau gak cocok kalau ijma' ulama iki sing ada bid'ah dan mubah. Lah yang banyaknya dan iki terjadi no opo wabadua mu'an. Lan teman-teman tumibo min hadzal naw'i sanggir ikilah berno lil murtadi adi ketiwung sing ahli bid'ah apa kathirun perkara sing akeh fil usuli ing dalem piro-piro masalah usul yani akidah boten masalah furu'iyah wa qalalan sidik apa wukuhun tumibane iki hadzal naw' fil furu'i ing dalem piro-piro masalah furu'iyah yani masalah fikiyah ngerti ya. Yang terjadi bid'ah kaya ngeten iki biasane tingkine masalah akidah kita kan rumah niku nggih nak ting masalah furu'iyah niki jarang. Jadi kalau seperti masalah tarawih pirang rakaat wonten sing 8 wonten sing pira ne 11 sawitire wonten sing 20 itu jangan dikait-kaitkan dengan masalah bid'ah niki madhumah. Karena itu cuma khilaf dalam masalah furu'iyah. Sing kaitan kelawan bid'ah ingkang madhumah niki sing kathah masalah akidah. Mulane nak masalah furu'iyah niki kita gadah sifat biasanya musamahah. Tasamuh. Nggih, khilaf teh masalah furu'iyah niki ringanah. Istilah alhamdulillah biasanya ulama-ulama kita ahli ijtihad, al-Imam Syafi'i, al-Imam Malik ila akhirih sering ngalami ikhtilaf kali lintune tapi dalam furu'iyah. Mulane mboten saling membid'ahkan. Imam Syafi'i gak podo karo Imam Malik sering. Imam Ahmad gak podo karo Imam Syafi'i sering. Tapi dalam masalah furu'iyah. Tapi nak sing jenenge akidah niki aja macam-macam. Kudu jenengan saniki hati-hati bener akidah ahli sunnah wal jamaah iku sendiri. Kranten kalau ikhtilaf fil akidah utai fil usul kok nampe gak pas sama sekali ada kebanyakan kok ditahin apa madhumu madhumah lagi yang tadi ikhtilaf fil akhoid kita kali golongan-golongan yang tertentu niku banyak sekali nilun sewu. Kita ini kadang beda kali golongan fulan, golongan fulan. Tapi kadang-kadang ikhtilaf kita ini yang ditampakkan cuma dalam ikhtilaf fil-fik. Dalam masalah fikih tok. Oh ikhtilaf fil-fik, ini gak apa-apa. Kata ulama kita ada yang bilang begini, begitu. Kita penting jaga persatuan, padahal begitu. Oh iya, itu yang ditampakkan. Tapi yang ikhtilaf fil aqaid ditutup-tutupi padahal itu lebih parah, lebih parah dan lebih bahaya itu kadang ditutup-tutupi. Nah mulanya kebanyakan akhirnya pun syababuna yang belum faham itu akhirnya juga tertarik dengan mereka karena punya anggapan ikhtilaf dalam masalah furu'iyah, dalam masalah tahlil. Kalau sekarang ini contohnya kita sering ikhtilaf dari golongan lain dalam masalah tahlil, tahlilan dikaitkan khilaf gegeran, ini masalah furu'iyah sebetulnya. Masalah kalau ada orang kirim doa, kirim sawabnya amal yang soleh ke wahid minal amwar dengan itu yang sempat jah itu nyampe apa enggak? Bisa apa enggak? Menurut kebanyakan ulama Hanabila, ulama kita Syafi'iyah, bukan boleh ngomong yang Syafi'i, ulama Syafi'iyah, enggak apa-apa. Nyampe semua, istighfar nyampe, sedekah nyampe ila akhir. Tapi ada golongan tertentu enggak bisa khilaf. Khilafe kuwe ger sampai tukaran. Ini mestinya lah yang bagi. Enggak bagus seperti ini karena ini ikhtilaf fil furu'. Kalau kita jujur juga dalam mazhab kita ada kok ulama juga yang mengatakan enggak nyampe. Umpamanya begitu. Lah dalam mazhab Hambali yang mengatakan nyampe juga banyak. Sahabat bilang nyampe ya ada. Jadi mestinya ini masalah furu'iyah. Enggak perlu kita panjang lebarkan, penting kita punya dalil ketika amal, kita punya nubuh mustanad sendiri. Tapi awas,
kalau dalam masalah akidah, ya Allah jangan nih masalah akidah. Medeni nak masalah akidah. Kaya akidah, umpamanya kita punya akidah. Apa akidah kita? Akidah kita darani karo Al-Qur'anul Karim yang kita baca ini benar-benar minallah. Enggak ada perubahan, enggak ada tahrif, enggak ada tashif, enggak ada apa-apa. Ya ini Qur'an. Dari kanjeng Nabi sangen sinten? Gusti Allah, enggak ada perubahan. Tapi ada pihak tertentu yang ngomong Qur'an yang sekarang ini sudah dirubah-rubah. Lah ini urusan akidah ini. Kalau urusan akidah ini enggak ada tasawuf. Jangan sampai terus kita bilang, oh enggak apa-apa ini khilaf sedikit ini. Oh masalah Qur'an ada tasawuf bilang. Qur'an ini mahfuz. Gimana pembahasan? Wa inna lahu lahafidhun. Jadi Qur'an ini mahfuz. Enggak ada tahrif, enggak ada apa-apa. Yang bilang ada tahrif, ini akidah seperti ini, berarti akidah yang mubtada'ah. Akidah yang bid'ah. Akidah sebetulnya kena diikuti. Ini urusan akidah. Bukan? Sebetulnya golongan ini kata dalam masalah akidah betul bodoh kali ahli sunnah wal jamaah. Betul mungkin kalau terangkan wonten salah satu kali pun tiang asli golongan mereka. Tapi akhir pun taba bilallah wa dakhala fi jama'atina wa allafa risalatan fi hadzal bab. Ngaran kitab jelaskan keadaan-keadaan yang hakiki yang ada di dalamnya golongan tertentu itu. Ini begini, begini, begini. Kitabnya namanya Lillah Thumalit Tarikh. Lillah Thumalit Tarikh. Ini baca kitab ini biar antum tahu ya apa sebetulnya khilaf kita sama mereka. Apa cuman dalam masalah furu'iyah, apa ngantos dalam akidah. Tiba-tiba zahir kalau khilaf kita bukan hanya dalam furu'iyah tapi menyentuh tingginya shomimil akidah. Juga dengan khilaf kita dengan ha'ula yang satunya itu. Yang satunya juga gitu. Itu bukan hanya dalam masalah furu'iyah, dalam masalah akidah juga. Ini masalah akidah, masalah tajsim, masalah tashbih, itu yang bahaya. Nah ini semua sebetulnya pembahasan-pembahasan yang sokok yang hubungan dengan akidah. Yang ikhtilaf-ikhtilaf perselisihan ini terus-terusan. Tapi awas sangat bahaya. Sampai golongan yang kedua ini berani mengatakan wa asbata lillahi ainain. Sampai Allah punya ain dua bila akhirnya. Itu kan bahaya sekali. Nah, mereka ini memahami saking sahih Muslim ad-dajjal hadza apa aqwar wallahu laisa bi aqwar. Kusallah laisa bi aqwar. Oh berarti kalau gitu punya mata dua katanya. Kayak mata niku. Lo akidah-akidah seperti ini kan rusak cara ahli sunnah wal jamaah. Walanya benar-benar kita ini wajib. Wajib waspada, wajib hati-hati, ojo sampai kita dan anak-anak kita, syababina, talamidina, tulabina kena kebid'ahan yang seperti ini. Itu bisa selamat kalau memang kita di desa itu kita kasih tahu, ini akidah yang haqqah, akidah yang ahli sunnah wal jamaah yang betul seperti ini. Kalau akidah enggak seperti ini, oh jangan. Lho ngoten. Niku masalah akidah, jadi khilaf kita kali haula wa haula itu bukan hanya dalam masalah furu'iyah tapi dalam masalah akidah nggih wonten khilaf. Mulane fatamassaku ayyuhal ikhwan bi aqidati ahli sunnah wal jamaah. Aqidati masyayikhina wa aqidati asatidina wa ulama'ina wa sulaha'ina fi hadhihi al-baldah. Aqidah safiyah, aqidah munakkohah, aqidah sebersih, aqidah ahli sunnah wal jamaah. Ini kita tulis saya itu. Bagaimana kata dawuh-dawuh para ulama engkang mentahdir meten-meten ini ojo sampai mergi dengan ahli bid'ah dan seterusnya. Kadang tiang itu betul paham. Ngirani ketika kita jauhi dari ahli bid'ah ini garai betul bersatu. Hakikatnya betul paham. Benar Allah Subhanahu wa taala ya'muruna bil ittihad. Allah taala perintahna kita bersatu. Tapi kita harus jaga jarak juga dari orang ahli bid'ah itu. Ngoten nego wonten kathah makalah nggih. Wong kalih tiyang sing ahli masyaikh kita boten merek ngrawuh. Wa wal hasil intine
akidah niku regane full completion. Akidah niku kimae regane niki mboten saged dibayangno. Mulane saniki alhamdulillah sebagian ma'ahid niki punya program nggih hubungan kalian alumni-alumni mutakhirijin dari masyayikhnya atau sinten wonten sing ditugasaken untuk mucal dan mutakhirijin tujuannya membentengi akidah sunnah wal jamaah biar mutakhirijin ini mboten melu tenggene mriko. Jadi niku saya su program sebagai nanti niku kerasane tetep ala akidah di masyayikhihim ala akidah di asatirihim dan mboten tukibuti-buti. Dan memang ini mungkin suatu kewajiban bagi para ulama, bagi tiang ingkang ngertos untuk jaga akidah ini. Mboten saestu zaman kaya ngeten iki apa meneh wonten iming-imingan semacam-macam. Kula nganjuraken sanget jenengan kanca ing kitab-kitab ingkang muataken teng akidah ingkang ngertos masalah niki cobi jenengan kanca kitab Lillah Tsumma Litarikh niku yo nopo sejarah yang hakiki atau jerune kaya apa mengen insyaallah panjenengan ngertos. Kalau seperti sampean kaget saestu tiba-tiba begini ya, gitu. Qala nabi ku jenengan wa qad waqa'a min hadha an-naw' al-mubtadi'ah katsirun fil usul wa qalla wuqu'uhu fil furu'. Makanya masalah ini lo fil furu' mulai zaman dulu pun terjadi ke zaman sahabat pun terjadi ini lo fil furu'. Betul masalah lam yubaddi ba'dahu ba'dan. Niki kula sukani sebab kata sini kalau ceritanya waktu kan Nabi sallallahu alaihi wasiat atau mutusnya ojo sholat kecuali kok nak Bani Qurayza. Ketika sahabat Bani nyerang Bani Qurayza dipesan kalau kami Nabi jangan sholat kecuali nak Bani Qurayza. Tiba di tengah jalan, di tengah jalan ini subhanallah waktunya ini apa ya mau habis tinggal sedikit. Kalau nyampe Bani Qurayza jelasnya waktunya sudah keluar. Kalau belum, ya sholat di sini. Tapi kalau kanya Nabi gak boleh, ini apa ini terus. Akhirnya pun sahabat terbagi menjadi dua. Ada yang sholat fitri, no tengah jalan. Ono sing nunggu nyampe Bani Qurayza. Lo ikhtilaf bina sahabat ini setelah nyampe tinggini kanya Nabi berso, kanya Nabi sallallahu wasallamu alaih, bertahun-tahun. Kanjeng Nabi lam yu'annif wahidan min huma. Kanjeng Nabi boten ngeras tinggi atau tinggi. Kanjeng Nabi boten duka tinggi atau tinggi. Tapi sedaya dipun maklumi kali kanjeng Nabi. Ini berarti suatu bukti kalau ikhtilaf fi masail al-fiqhiyah sing istilahipun yadkhul fihi ijtihad itu enggak menjadi masalah. Dan khilaf singkatnya tadi ini bukan termasuk khilaf sejati nautin gini kebid'an bukan musimad mumah atau si muharramah. Kala nama ibu jingini ha'an wa kullu man lam yubalik utawi saben saben wong lam yubalik kan orang banget bangetaken soboman. Tembungi lam yubalik sing ora tenanan oleh nyekel fitar masuki ing dalem nyekel cecekelan bil kitab kelawan Al-Qur'an was sunnati lan hadis walam yabzul lan ora nyurahaken sapa man wus'ahu ing kekuatane man fi mutaba'ati rasul ing dalem ngikuti ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa wahala utaiman ma'a dhalik serta mengkono-mengkono lam yubalik wa lam yabdhul us'ahu fi mutaba'ati rasul iku yadda'i ngaku-ngaku sopoman anna lahu ing setuhuni iku ketiman maka natan pangkat minallah kedudukan sayang Allah Ta'ala wa kullu man lam yubalik khobari fala taltafit mongko iku aja noleh sapa sira. Jadi ya dai anna lahu makanatan, makanatan isime anna fala taltafit khobari kullu mongko iku aja noleh sira ilahi maring iku man lam yubalik wala tu'arrij alaih lan ojo aila tabil
Ojo condong siro, ojo menggol siro alaihi ing atase ikuman. Wa intoro senajan mabur sapa man miber fil hawa ing dalam awang-awang. Wa masyalan melaku sapa man alamahi ing atase duwe banyu. Wa kuyat lan dilempit lahu kedwe man Allah al-masafatu biro-biro masafah jarak. Wahorikot lam di sulayari lam ketiman Allah al-adatu biro-biro pengadatan. Fa'inna dhalik mongkosni mongkono-mongkono mabur no awak melaku no ma dilempite masafah iku ya keutubi bu Allah dhalik kathiran hali akeh minas syayatini wis syayatini kedwe biro-biro syaitan. Wasaharati lan biro-biro tukang sihir wal kuhari lan biro-biro si tukang jubadi wal arrafina lan biro-biro si tukang jubadi wal munajimi lan biro-biro si ahli lintang itu wa ghairihim lan liyani si tukang ramal syayatin saharoh minat dullal in akhirihi minat dullali sakin biro-biro wong sing sasar. Itu maksudnya pun Masya Allah niki dawuh sejatosipun sudah sorry jelas artine gamblang artine napa nak ono wong kok gak tenanan gak sungguh-sungguh oleh nyekeli Al-Qur'an dan hadis gak usaha tenanan ngikuti kanjeng Nabi tapi kiambake ngaku-ngaku derajate tinggi mungguhe Allah. Wong sing kaya ngoten iku wis gak usah jenengan toleh. Gak usah rungokno, gak usah percaya sampean. Nggih. Dadi nek ana wong ora gelem cecekelan karo Quran hadis, amalia itu sing ngeten-ngeten. Gak cocok karo Quran, gak cocok karo hadis. Gak bener-bener ngikuti nek kanjeng Nabi. Lha wong sing kaya ngoten iku kok ngaku-ngaku nek dhekne iki waline Gusti Allah, ngaku parek karo Gusti Allah. Ora usah ndel, gak usah percaya. Iku goroh iku. Walaupun wong sing kaya ngoten iku saged mabur, saged miber pun, saged mlaku ing dhuwure banyu, lagi saged hempan wis kok ditok, oh ya dilakukan masafat lan punya pengadatan sing ora luar biasa, mboten sami kali tiyang khaliqatul lahul ada. Walaupun begitu, ora usah percaya. Nyuwun sewu, omame wonten tiyang gak sholat mabur, wrrrr mau ketemu jenengan ke mereka jam 6 tahu-tahu, kok sudah Surabaya jam 6 5 menit hebat dong ini, khususnya lupa ke Surabaya jadi kau itu sampeyan ya tapi orang sholat wongnya ngomongnya ini aku harus dekat karo Allah, wali aku pret, mbak wali ini gue niku jenengannya koncone setan. Jadi jenengan nak ngukur wong ini parek dumateng Allah parek ojo ukur keanehan sing ketok teng piyambake. Tapi deloken ya apa cecekelane teng Al-Qur'an lan hadis. Wonten dia. Duwike iki sak kamar pok ngomongne. Wah, lemari kotak-kotak duit kabeh. Luar biasa. Tapi gak nyekeli syariat Allah Ta'ala. Ngomong dia dekat karo Allah, kekasih Allah, mboten usah dipercaya walaupun duit sak omah ora sak percaya. Mergane nopo kok ora sak dipercaya jare Syekh de mriki. Lho ngoten niku biasa kok setan-setan kaya ngoten niku gak usah kawok. Setan saiki jam 6 teng Jember, jenengan kedhep tek tau-tau ora ana tibake wis Jakarta iku setan. Nggih, saged ngoten kan setan niku sak kedhep tek niku mboten. Oh, saat ini tukang-tukang sihir Tuhan juga begitu. Jangan ini nebak wong ku pas wae delalah iku. Kowe ngene. Aja mulai saiki kecelakaan delalah iya. Ya Allah, iki wong sing mboten ngertos iso-iso kepujuk kali kaya ngeten iki. Tapi jenengan saat ini disukani patokan. Sing aulia urrahman iku sing piye? Sing aulia usyaitan iku sing piye? Jari ini saya kesilan Asyikh Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullahu ta'ala jenengan ampun kepujur kalih mibri wong sing mibr karo wong sing melaku nok luar banyu margane apa? Wong iwak waya iso kok nok banyu nah iya
mabur manuk itu kalau mabur dan cepat setan itu lalu lebih cepat ngeten walane jenengan boten usah tertipu kalih ngoten-ngoten niku kula sanjangi saniki nandelok iku aja keanehan tapi yo opo kadar cekelane teng syariat Allah taala nyuwun sewu wong istiqomah salat jamaah tahajud njogo keluargane saking kemaksiatan njogo awake saking kemaksiatan gak tau ngrasani gak tau niki istiqomah tapi orang ketok keramati ya niku tetep jenengan itikad insyaallah rajul saleh walaupun kita bukan seberang hakikat secara dohir mereka ini nyekeli syariat tenanan wong dadi wali niku ora kudu duwe keramat ora kudu tetep keramati sampeyan teliti kebanyakan sahabat niku mboten tampak keramate blas sing aneh-aneh juarang yo ana di keramat siji loro iku ras kepeksa mungkin dari napa cukup dadi kancane Kanjeng Nabi roh wajah Kanjeng Nabi itu melebihi teks sedaya keramat suhbah dengan Kanjeng Nabi delok wajah Kanjeng Nabi satu kali tok iku pun beda nure ini luar biasa pun langsung orang yang seperti itu tercatat tinggini sahabat Kanjeng Nabi kemuliaan ini diabadikan oleh Allah tinggini Al-Quran kemuliaan ini didaun oleh Kanjeng Nabi dan bintang-bintang hadis lho ngerti ini gitu iku orang kita keramati tapi mul yuk sedoyo sahabat wali ini sinten Gusti Allah Ta'ala ini itikot di sinten ahli sunnah wal jamaah itikot sedoyo sahabat adil sedoyo sahabat saya sedoyo sahabat kata sehingga didaun oleh Allah Ta'ala walladzina amanu ma'ahu asyidda'u ala al-kufari ruhamahu wa'inahum nabati jelasno sifatnya kata intine ojo sampai tertipu kalih perkara sing dhahir atau keanehan-keanehan tok tapi cekelono wong sing nyekeli teng syariat Allah Ta'ala lu ngopo sidik-sidik nukani dawan enak ajin yusro kawopo is kono sabar orang itu kawopo kono ini kobar wudhu terusannya lawan tok ini apa-apaan ini lu ngeten ini betul sakit tun repot mungkin akhirnya pun rusak kabeh tapi Alkitab Sunnah taraktu fikum amran in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnati fa insyaallah pembahasan iki kita terusaken dening ngaji sebab itu nggih berkaitan dari kampung niki insyaallah biidznillah radhiyallahu Allah tegene apa Allah umrakum fi sihhatin wa afiyah sehingga bisa ngaji malih nggih insyaallah biidznillah wallahu ta'ala alam bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nas'aluka ya Allah nas'aluka as-sihhata wal afiyah wal mu'afata ad-da'imata fi dini wa dunya wal akhirah nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawli wa amali wa niyati wa i'tiqadi wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa amali wa niyati wa i'tiqadi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى